split this town like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Selamat datang lagi di AVFG, dan ya, kali ini kita kembali lagi memainkan series Manchester United Master League eFootball PES 2020 ya. Mungkin agak aneh kenapa intronya tiba-tiba gambar dari channel lain gitu, bisa kalian lihat sendiri, namanya Mang Ujang Official. Jadi ini adalah content creator juga yang kurang lebih sama kayak aku, tapi dia lebih ke FIFA. Jadi di sini ada 3 series, dan ya by the way, Mang Ujang Official ini dulu subscribernya ya kurang lebih sama ya kayak di channel ini, tapi karena dia jarang upload jadi dia agak ketinggalan tuh, dan sekarang dia berada di 1,21.000 subscriber. Jadi kalau misalkan dia pas itu lagi nggak sibuk, mungkin jumlah subscriber dia kurang lebih sama lah kayak channel ini, dan aku mau bantu dia dengan cara promosiin. Jadi Mang Ujang Official ini punya 3 series di game FIFA 20 atau di channelnya. Yang pertama, FIFA 20 Manchester United Career Mode, itu khusus live tuh. Jadi mungkin dari beberapa kalian juga udah ada yang tahu tentang live-nya si Mang Ujang ini. Jadi dia main Career Mode Manchester United itu khusus live ya. Jadi nggak ada tuh yang dia main di record baru upload. Sedangkan untuk Everton, nah itu baru yang dia ini main terus upload. Tapi dia pernah juga main live tuh. Contoh yang bisa kalian lihat di layar, streaming. Jadi dia pernah juga main Everton Career Mode itu live, tapi sesekali. Oke, jadi itu series keduanya, Everton Career Mode ya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang ketiga yang ada di seriesnya, di channelnya, yaitu Witan Sulaiman Player Career di FIFA 20 juga. Jadi cukup menarik, ada banyak pilihan ya di channelnya untuk bisa kalian tonton. Yang pertama live-nya MU, kemudian Career Mode Everton, sama ya, sama-sama Career Mode MU dan Everton. Dan yang terakhir itu si Player Career Witan Sulaiman, pemain asal Indonesia yang lagi cukup banyak dipakai tipe-tipe series-nya, kayak Player Career misalkan Beckham, Player Career Bagus Kavi, Player Career Egy Maulana Fikri, dan punya dia Witan Sulaiman tuh, menarik. Jadi bisa kalian tonton, bisa kalian follow, dan nanti link untuk menuju channelnya bakal aku taruh di deskripsi di bawah dan juga di pojok kanan atas gitu, biar kalian bisa langsung cus masuk ke Instagram, ke channelnya Mang Ujang Official. Dan yang ngomong-ngomong Instagram, dia juga punya channel Instagram untuk channelnya dia, Mang Ujang Official. Jadi bisa kalian follow di @mangujangofficial, karena di situ dia bakal ngasih update-update seputar channelnya lah gitu. Jadi semoga kalian bisa bantu dia dengan cara subscribe channelnya, follow Instagramnya, dan bantu kami sesama content creator agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk sedikit promo dari AVFG untuk Mang Ujang Official. Dan so, jadi mungkin dari kalian juga udah nggak sabar ngelihat jersey MU, tapi tadi ada sedikit bocoran ya, sedikit bocoran jersey home. Tapi ini kalian akan lebih ngelihat lengkapnya jersey away, jersey ketiga, dan jersey kipernya juga. Dan oke, jadi langsung aja kita masuk ke gameplay. Dan oke, buat yang mau ngelihat jersey kedua, ketiga, dan jersey kipernya, sabar dulu, tahan dulu, karena kita akan melanjutkan dulu sampai di awal musim, karena ini masih hitungannya akhir musim dan belum kita forward time. Jadi kalau misalnya kita forward time, baru kita bakal masuk ke musim selanjutnya. Dan langsung pas masuk musim selanjutnya pun, kita ngeliat sedikit-sedikit dulu tentang perjalanan kita, atau ya beberapa berita lah gitu dari awal musim, dan baru nanti kalian bakal ngeliat jersey kedua dan ketiganya. Dan ya, gimana menurut kalian jersey home-nya, apakah terlalu polos, terlalu biasa aja? Dan kalau aku jujur, lebih bagusan jersey kemarin, sumpah. Oke, jadi ini ada tim yang promosi dan tim yang didegradasi. Ada Crystal Palace, Huddersfield Town, dan Sheffield United ya, yang berhasil lolos ke Premier League. Jadi 3 tim yang paling bawah di Premier League di musim lalu itu harus terpaksa turun ke Skybet Championship atau kasta kedua gitu dari Premier League ya. Dan oke, jadi ini dia mungkin ada cutscene ya di awal musim, harusnya seperti biasa-biasanya. Nah, kan ada cutscene sedikit. Setting goals.
Oke, ini pas nih kita matiin dulu lagunya karena kita akan fokus dulu ke sini. Ole Gunnar Solskjaer, I'd like to discuss this season objective. Oke. Dan by the way, buat yang belum nonton episode sebelumnya mungkin harus nonton dulu tuh karena di situ ada alasan kenapa beberapa pemain mungkin nanti akan kita jual. Oke, ini kita dikasih pertanyaan, how about do we aim to win the UEFA Champions League? Dan mungkin aku bakal jawab, we should focus on the league, bukan I agree, bukan we should also take the league. Jadi kalau I agree itu kita menyetujui ke Champions, terus kalau alternatif kedua itu kita memilih lebih banyak gelar yang harus kita raih, tapi yang ketiga itu kita hanya fokus di liga. Kenapa aku jawab gitu? Karena beberapa pemain bintang kita nantinya akan kita lepas dengan alasan yang seperti yang aku bilang, tonton dua episode sebelumnya tuh. Jadi nama-nama kayak Zlatan Ibrahimovic aja tiba-tiba pensiun. Nah, mungkin kalian harus tahu ada apa di balik pensiunnya Zlatan Ibrahimovic. Karena biasanya pemain-pemain kalau misalkan pensiun pun harus mengabari atau biasanya mengabari di awal musim, tapi beda dengan si Ibrahimovic, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba langsung pensiun aja gara-gara ada sesuatu terjadi di setelah kita memenangkan UEFA Champions League gitu. Dan langsung kelihatan di jadwal di bawah ya bahwa kita mengikuti turnamen internasional Champions Cup, turnamen pramusim, dan langsung di matchday pertamanya lihat musuh kita FC Barcelona nggak tanggung-tanggung. Jadi ini gimana ya kita mau mainnya? Karena nama-nama yang mungkin kalau kalian yang udah follow Instagram APFG udah tahu tuh 8 pemain yang ingin hengkang dari klub. Jadi karena kiper ya, untuk kiper itu kita lupa beli, jadi kita langsung beli. Jadi kita saat ini cuma punya 2 kiper tuh, dan ini kiper free agent yang kemungkinan bisa kita datangkan. Losel dari Everton ya, padahal kalau nggak salah dia main di Huddersfield ya. Terus itu ada juga beberapa pemain yang free agent yang mungkin nanti bakal kita masukin kalau situasi kita lagi darurat. Jadi untuk jadwal kita kurang lebih kayak gini, UEFA Super Cup kita akan berhadapan melawan Arsenal, FA Community Shield kita akan berhadapan melawan Manchester City, dan matchday pertama di Premier League kita akan berhadapan melawan Burnley yang bisa kalian lihat di jadwal tadi ya. Dan Negotiation Day, ada apa ini? Ini kita akan nampilin jersey kita nih, jersey pertama atau jersey home kurang lebih begini. Apakah terlalu polos? Bagaimana nilai dari jersey dari 1 sampai 10, berapa kalian ngasih nilai untuk jersey home kita ini? Dan menurutku ya lebih bagusan jersey kedua sih jujur, sedangkan ini adalah jersey away-nya warna putih yang kurang lebih sama motifnya dengan jersey pertama tapi agak beda di bagian kerahnya gitu. Itu dia tampilan jersey putih yang cukup baik menurutku, dan ini jersey yang mungkin paling bagus ya. Jersey ketiga warna biru dengan motif yang keren menurutku, dan ini nanti juga akan kita tempelkan ke jersey kiper. Jadi jersey kiper kita juga akan menggunakan motif yang kurang lebih sama dengan jersey ketiga. Dan iya, mungkin jersey keempat kita cek dulu. Jersey keempat itu cuma ini aja sih, celananya aja yang beda. Nanti kaos kakinya juga beda kalau misalkan tergantung dengan situasi tim lawan gitu. Sedangkan ini jersey kiper, dan by the way jersey kiper kita punya 2, yang warna abu-abu dan yang warna ungu. Motifnya sama. Jadi kalian bayangin aja abu-abunya diganti warna ungu. Nanti kita akan ganti-gantian untuk jersey yang kita pakai gitu dalam series ini, tergantung musuh kita pakainya warna apa. Kalau misalkan mereka pakai warna abu-abu, nanti jersey-nya bakal kita switch untuk kiper jadi jersey yang warna ungu. Oke, mungkin langsung kita accept aja. Losel. Oke, jadi kita udah punya 3 kiper, aman lah. Kita udah punya 3 dan Belum ada tawaran sih, aku lebih milih ini sih, mereka keluar aja yang 8 pemain itu karena kasihan, mungkin mereka juga merasa nggak diapresiasi sama klub. Sama kayak Ole. Ole kan juga ini cuma mau menghormati kontraknya aja, jadi dia masih bertahan kontraknya tersisa 1 musim dan ini adalah musim terakhir, dan dia nggak mau memperpanjang kontrak lagi. David De Gea dapat tawaran, coba kita tawar seharga release clause. Jadi kalau misalkan diterima ya udah bagus lah. Wan-Bissaka kita reject mungkin ya. Nah kalau si Jesse Lingard nih boleh deh, coba kita jual Jesse Lingard. Andres Pereira jangan, dia cukup penting. James Rodriguez tuh yang aku mau banget dijual. Oke, Losel kita ganti dulu nomor punggungnya jadi 31, 18 nanti siapa tahu ada pemain baru masuk. Lebih baik itu yang kita kasih nomor 18 nantinya. Dan kita lanjut lagi. David De Gea, dapat kabar kita ya bahwa Arsenal mengaktifkan release clause dari David De Gea, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan jadi sorry banget nih kalau misalkan kalian ada yang nggak mau
David De Gea kejual, tapi ya permasalahan internal klub yang terjadi pada United mengharuskan David De Gea keluar. Bukan karena kita kekurangan uang atau segala macam, nih cuma soal masalah respect gitu. Para petinggi klub nih, aku kasih tahu aja nih, petinggi klub cuma ngasih kita 12 juta euro dong dari hasil kita mendapatkan 6 trofi. Jadi itu yang membuat beberapa pemain kita ingin hengkang gitu karena dianggap tidak diapresiasi. Dan untuk antisipasinya, tenang, Dean Henderson ini harus kita beli nih. Waduh, he is not confess sih statusnya, tapi timnya mau ngejual dia. Oke, kalau misalkan timnya mau, kita coba bayar release clause dia yang gak terlalu mahal juga. Dean Henderson bakal jadi kiper utama kemungkinan besar, dan Bruno Fernandes, karena nanti kemungkinan kita akan menjual James Rodriguez dan Paul Pogba. Jadi kita akan coba juga datangin Bruno Fernandes, apakah bisa. Walau statusnya he is not confess, tapi di sini timnya gak mau ngejual karena dia cukup penting gitu di kubu Sporting Lisbon. Beda cerita dengan Dean Henderson tadi, mereka mau ngejual. Sedangkan yang Bruno ini statusnya dia adalah pemain kunci di Sporting Lisbon, jadi sulit untuk dijual. Tapi kalau misalkan kita udah jual James Rodriguez dan Pogba, nanti mungkin dia bakal mau tuh statusnya karena dia melihat peluang untuk tampil besar gitu. Dan oke, ini dia cutscene Dean Henderson pengganti David De Gea. Dan untuk intro aku belum ubah ya, karena jersey-nya juga ini baru ngasih tahu jersey, dan pemain-pemainnya juga masih belum fix tuh yang bertahan siapa-siapa aja. Jadi kemungkinan nanti Dean Henderson akan masuk ke intro kita, bukan Sergio Romero. Atau mungkin aku bakal buat polling nih, siapa kiper utama United setelah kepergian dari David De Gea. Iya, mungkin kayaknya harus polling sih. Entah pollingnya di Instagram atau di ini ya. Oke, jadi makanya kalian mesti banget follow Instagram AVFG biar tahu update seputar channel ini. Dan nanti mungkin kita akan buat polling di situ. Jadi pollingnya nanti di Instastory, siapa yang lebih pantas untuk jadi kiper utama United. Karena secara dari overall rating kemungkinan nggak beda jauh tuh Dean Henderson sama Sergio Romero, jadi cukup sulit untuk membandingkannya. Negotiation chapter, Cristiano Ronaldo in this cup, the prison is great place to test our bench warmer. Kurang ajar tuh, lihat petinggi klub bilang Ronaldo bench warmer, itu bullshit sih sumpah. Kenapa Ronaldo pemain top skor kita loh di 2 musim beruntun dibilangnya bench warmer? Ini mungkin juga salah satu alasan kenapa Ronaldo mau hengkang juga, walaupun sebenarnya dia cinta dengan klub tapi tidak dengan petinggi klub. Julian Brand, wah menarik nih, market value dia 84 juta euro tapi ditawar oleh Paris Saint-Germain 90 juta euro. Dan Julian Brand juga termasuk 8 pemain yang ingin hengkang, jadi langsung kita accept dengan wah cukup bagus sih kita beli Julian Brand, gak terlalu mahal kalau gak salah. Dan Paris Saint-Germain datang dengan penawaran yang di atas market value dia, jadi iya boleh sih, langsung aja kita accept. Dan iya, resmi 2 pemain dari 8 yang ingin hengkang sudah cabut, dan sekarang kita fokus dulu ke turnamen pramusim ya, berarti di International Champions Cup ketemu tim besar lagi nih. Tapi sayang 8 pemain yang ingin hengkang gak ada satupun yang ingin main untuk sementara di International Champions Cup, sambil menunggu ini kepastian mereka akan bermain nanti. Dan oke, jadi mungkin langsung aja kita masuk ke matchday pertama dari International Champions Cup yang akan mempertemukan Manchester United berhadapan melawan FC Barcelona. Oke, International Champions Cup berhadapan melawan Barcelona, dan ini mungkin akan jadi gambaran starting line up kita di musim keempat ini dengan ya pemain yang seadanya, pemain yang bertahan. Mungkin kalau misalkan kita dapat pemain-pemain baru yang menggantikan pemain-pemain yang hengkang, mungkin boleh deh. Untuk kiper kayaknya aman aja ya, kita udah punya backupnya, walaupun pasnya nggak selevel gitu Dean Henderson sama David De Gea berdasarkan overall rating yang terpaut jauh gitu. Terpaut berapa? 10 kurang lebih, 89 dengan 79 ya, terpaut 10 overall rating kita lihat Dean Henderson sama David De Gea. Iya, kenapa kita nggak beli kayak Oblak kayak siapa? Kenapa malah Dean Henderson ya? Tapi juga mungkin Oblak juga nggak mau ngelihat performa dari Manchester United yang bukan performa sih, petinggi-petinggi atau klub masalah internal dari klub yang bermasalah. Jadi mungkin pemain-pemain top juga pada nggak minat gitu untuk gabung ke Manchester United. Nanti bakal kita lihat pasnya juga statusnya he is not confess untuk Jan Oblak.
Oke, ini starting line up Barca. Kenapa ya mereka main di UEFA Europa League ya? Padahal masih ada Messi. Mereka bahkan mendatangkan Hakim Ziyech. Pemain bertahannya juga bagus-bagus. Kiper masih Ter Stegen. Sessegnon mereka datangkan. Ada Ousmane Dembele. Tapi iya, ini sih anehnya di PES. Tim-tim kuat bisa terjun ke UEFA Europa League gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kick off International Champions Cup. Ini Daniel James. Daniel Williams, oke, dijegal. Kita lihat tadi pergerakan dari Brandon Williams dan menghasilkan free kick. Oke, padahal ini jadi pertandingan yang menarik sih sebenarnya kalau misalkan Ronaldo ikut bermain, karena ini akan jadi duel Ronaldo versus Messi. Tapi ya, Ronaldo juga termasuk dari 8 pemain yang ingin hengkang, walaupun sebenarnya Ronaldo nggak mau sih, yang lebih mau ngejualnya itu malah pelatihnya sendiri karena kasihan aja dengan Ronaldo. Oke, Pereira akan ambil free kick. Ada Umtiti di belakang. Coba shooting. Lah kan. Si Umtiti dong. Ada satu pemain di belakang yang membuat bolanya jadi kebuang tuh. Padahal kalau misalkan nggak ada Umtiti bisa jadi gol sih. Gol perdana kita di musim keempat. Walaupun turnamen pramusim akan dicetak oleh Andreas Pereira. Oke, ini dia Pereira lagi. Fred. Rashford bisa shooting kaki kiri. Oke, ditepis saja oleh Ter Stegen tadi. Dan semoga dengan kita memainkan beberapa pemain yang jarang di starting line up, menemukan Andres Pereira baru gitu. Karena di musim sebelumnya kita jadi lebih sering memainin Andres Pereira karena dia bagus di tour pramusim gitu. Dan pas kita mainin juga ya emang bagus ternyata. Jadi semoga kita punya Andres Pereira baru lah dalam squad kita, yang tiba-tiba menjelma jadi pemain bagus di tour pramusim dan sering kita mainkan di beberapa pertandingan kompetitif. Pereira shooting kaki kiri, oke. Masih terlalu lemah, sayangnya bisa diamankan dari oleh Ter Stegen. Oke, Arthur. Rian Sessegnon. Oke, Messi. Oke, bahaya shooting. Oke, kena tiang. Wah, bahaya ini sumpah. Kiper ketiga kita terlalu lamban pergerakannya. Aduh, apakah ini akan jadi permasalahan baru di musim keempat kita dengan squad yang ibaratnya squad kehancuran gitu. Oke, Brandon Williams. Oke, nice. Masih Brandon Williams. Ih, kerebut tapi sayangnya langsung buang jauh tadi Nelson Semedo. Dan oke, so jadi itu dia halftime whistle. Dengan squad yang seadanya kita bisa menahan Barca di babak pertama itu luar biasa sih. Tapi dalam konteks ini cuma pertandingan pramusim aja. Jadi ini belum bisa kita nilai sebagai pertandingan yang menentukan bahwa oh, United masih setara dengan Barcelona gitu. Enggak, ini cuma turnamen pramusim. Jadi ya pastinya bakal ada banyak kekurangan dan permasalahan dari berbagai lini nantinya kita jalani di awal-awal Premier League mungkin. Oke, Sergio Busquets, Ousmane Dembele, Messi shooting. Oke, masih terlalu pelan untuk seorang Lo Cel. Aman lah itu kalau misalnya kebobolan langsung kita pecat aja. Rashford yang baiknya oleh Nelson Semedo. Masih Rashford, dua pemain, coba bayangi. Nice, kita lihat fake shot dari Rashford, kasih crossing dia tapi gagal. Oke, dapat McTominay sekarang. Coba langsung shooting dari luar kotak penalti, diamankan saja oleh Ter Stegen. Kita lihat dengan pelukannya. Wah. Messi, Hakim Ziyech. Arthur. Oke, ke Messi. Ada Scott McTominay. Waduh, di placing dong. World class ya, emang ini pemain emang luar biasa sih. Dia dengan tenang nih mau apa ya, kayak mau nyuting sampai Scott McTominay aja melakukan tackle tadi. Tapi ternyata dia mengontrol bola terus dia kasih placing tuh, dan golnya bagus juga lagi si Lionel Messi. Wah, 1-0 ya, kita punya banyak peluang tapi Barcelona yang mencetak gol terlebih dahulu. Walaupun secara dari ball possession emang Barcelona yang jauh lebih unggul sih. Jadi kita tayangan ulangnya tuh, Messi dapat bola through ball. Set, semacam cut inside, memperbaiki arahnya lalu melakukan shooting ke tiang jauh, placing itu lebih tepatnya. Bagus bola tendangannya. Dan oke, 1-0 sekarang Barcelona unggul atas Manchester United. Oke, Messi, Ousmane Dembele. Oke, ke Jordi Alba, dapat, aduh pas Mensah, astaga bahaya. No Messi, nice, kita lihat dihantam oleh Maguire. Oke, Greenwood. Sekian ke Marcus Rashford. Oke, masih Rashford. Di tackle kita lihat. Oke, pelanggaran. Nice. Bisakah kita mencetak
gol lewat free kick dari jarak yang cukup jauh tanpa adanya Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba di sini. Oke, jadi kita akan coba mungkin pakai Marcus Rashford. Semoga terjadi gol yang kayak melawan Chelsea di FA Cup. Rashford. Ah. Sulit sih emang untuk menjebol gawang seorang Ter Stegen. Oke, apa nih? Oke. Chiesa, mereka punya Chiesa ternyata. Jordi Alba kasih crossing, Messi. Oh, untung itu bukan Ronaldo. Dan juga untung Messi badannya nggak terlalu tinggi, jadi agak kesulitan dalam bola-bola atas. Kita lihat crossing yang udah luar biasa sebenarnya, tapi sundulan dari Messi yang agak aneh dan untungnya off target. Oke. Okay. Terselamatkan gawang kita dan sekarang masih kayak menit terakhir, bisakah kita menyamakan kedudukan? Karena kalau misalkan gol tadi dari Messi itu jadi game over sih buat kita, dan ini peluang terakhir nih harusnya. Si Lingard. Oke, Marcus Rashford sekarang. Masih Rashford sedikit mendelay bola. Oke, kena tackle. Oke, kita langsung cepat aja kembalikan ke Mendil. Oke, Mendil. Bisa kasih crossing nih, crossing Mason Greenwood disundul. Mason Greenwood. Wow! Di menit-menit terakhir Mason Greenwood menyamakan kedudukan. Wah, gila ini Greenwood. Mendil, pemain yang baru masuk, menciptakan asis. Wah, kita lihat terlalu lengah sih barisan pertahanan dari Barcelona. Nggak siap dengan hadirnya Mason Greenwood di sana yang tiba-tiba langsung menyundul bola dan membuat skor jadi satu sama. Wah, gila. Mantap, sumpah nih. Oke, no Ronaldo, no Haaland, no Ibrahimovic. Greenwood is here dan dia membuktikan diri. Tuh, kita lihat crossingnya. Wah, gila, bagus sih. Dan, oh iya, kita... Astaga. Kita kan ada 4 striker tuh awalnya, tapi satu pensiun si Ibrahimovic, terus dua lagi Ronaldo dan Haaland itu termasuk dari 8 pemain yang ingin cabut gitu. Wah, harus beli striker berarti kita, karena nggak mungkin kita cuma mengandalkan si Greenwood ya, apalagi Rashford lebih ke left wing sekarang kita taruhnya, atau ke left midfield. Karena kita untuk jatah left midfield juga nggak terlalu banyak lagi, apalagi Julian Brand udah kita jual ke Paris Saint-Germain. Dan kita sebenarnya punya cukup banyak uang sih, tapi apakah ada pemain bintang yang mau gabung? Mengingat petinggi-petinggi United yang pelit istilahnya, atau enggak mengapresiasi klub setinggi-tingginya gitu. Dan oke, man of the match pada pertandingan tadi Messi dengan rating 7,5. Greenwood sebenarnya punya rating yang sama, tapi karena Barcelona mungkin lebih dominan atau permainan Messi juga lebih baik ketimbang Greenwood di pertandingan tadi, maka Messi yang dinobatkan jadi man of the match. Oke, Shakhtar Donetsk melawan Copenhagen menang 2-0 Shakhtar Donetsk, dan untuk sementara pastinya mereka jadi pemuncak klasemen sementara untuk ajang International Champions Cup. Oke. Gila, bisa nahan imbang kita loh. Barca. Ini masalahnya kita bukan MU yang musim kemarin, ini MU yang baru nih berevolusi dengan keluarnya pemain-pemain bintang dan akan beraksinya pemain-pemain muda. Dan mungkin akan kita cabut lagi beberapa pemain yang sempat hengkang, kayak misalkan Tahith Chong, James Garner, Wilfried Zaha, Martial. Ya, kita lihat aja nanti. Dan ini ada tawaran dari Timnas. Ya, sebenarnya aku mau main sih Timnas di Piala Dunia lebih tepatnya, tapi karena telat jadi kita nggak bisa main di Piala Dunia. Dan oke, okay, nggak apa-apa, berarti kita emang disuruh atau ditakdirkan fokus untuk series MU aja. Tapi Haaland kok belum kita kasih jual sih. Lucia udah. Cek lagi nih. Paul Pogba pastinya udah. Ronaldo udah. Oke, jadi itu dia. Sambil kita menunggu beberapa pemain bintang kita dijual. Karena nggak bagus juga kita mempertahankan 8... Sisa 6 ya berarti. Mempertahankan 6 pemain yang ingin hengkang. Tapi masih ada di klub gitu. Karena mereka pasti ya kayak Pogba di relief ya, kalian tahu juga gimana Pogba di relief, dia main setengah hati gitu karena dia ingin cabut. Jadi ya semoga sebelum Premier League, kalau bisa sebelum Premier League dimulai, 8 pemain tersebut akan dijual ya. Aku nggak berharap 8 sih karena agak mustahil juga, mungkin 4 atau 6 lah, karena nggak mungkin kayaknya semua 8 pemain itu di jual atau ada tawaran masuk ke 8 pemain tersebut. Tapi kalau bisa yang perlu banget aku jual itu James Rodriguez, Paul Pogba juga. Nah, kalau Paul Pogba itu dari awal musim ketiga atau musim kedua gitu dia juga emang udah
kayak nggak kerasan di klub, apalagi dengan squad Rodri yang mungkin agak terganggu dengan datangnya James Rodriguez pada saat itu yang lagi bagus-bagusnya. Dan James Rodriguez juga di musim ketiga performanya juga nggak tahu kenapa mulai-mulai agak menurun gitu, dan tepat kalau misalkan kita akan menjual dia. Dan UEFA Super Cup, wah ini kita reuni dengan De Gea ya, berarti kalau misalkan si David De Gea-nya dimainin oleh Arsenal ya di UEFA Super Cup, jadi Arsenal adalah juara UEFA Europa League musim lalu. Menarik. Community Shield kita ketemu Manchester City, dan di episode selanjutnya kita akan cuma memainkan satu pertandingan dulu ya, yaitu melawan Copenhagen. Dan nanti untuk episode selanjutnya kita akan berhadapan melawan Shakhtar Donetsk di hari Minggu. Jadi untuk episode minggu depan itu pas tuh pertandingan kompetitif. Jadi untuk minggu ini semua pertandingan, yang pertandingan tur pramusim aja kita fokusnya, dan fokus kita mungkin di 3 episode awal di musim keempat ini cuma fokus untuk jual-jual pemain aja, bukan yang terlalu serius gitu. Makanya kita akan fokus di turnamen pramusim, atau lebih fokusnya ke jual beli pemain. Nanti di musim lagi di minggu berikutnya baru kita lebih fokus lagi, karena itu termasuk pertandingan kompetitif. Udah UEFA Super Cup, Community Shield, dan Premier League matchday pertama, dan matchday pertama pastinya krusial, jadi kita harus benar-benar fokus di situ. Dan jadi sebelum aku mengakhiri episode kali ini, alangkah baiknya kalian follow sosmed channel ini di Instagram @fb_fg biar tahu update seputar channel ini, karena nanti aku bakal buat vote, mungkin polling tentang siapa yang layak jadi kiper utama. Walaupun secara dari nomor punggung pasnya Dean Henderson sih harusnya, karena dia dikasih nomor 1, nomor peninggalan dari David De Gea. Tapi kita lihat aja nanti, siapa tahu banyak dari kalian yang lebih mendukung Sergio Romero untuk terpilih jadi kiper utama, dan Dean Henderson sebagai kiper pelapis, atau mungkin kalian suka ganti-gantian 50-50 gitu. Dan kita pastinya harus mendatangkan satu kiper lagi gitu kalau misalkan skemanya kayak gitu. Walaupun gak terlalu tinggi overall ratingnya, ya nggak apa-apa kalau misalkan kita punya 4 kiper, karena pastinya cukup kelebihan juga 2 kiper kita kalau misalkan main rotasi-rotasi gitu. Dan ini mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini di series Manchester United Master League eFootball Fest 2020 kita. Hanya di Slow, sampai jumpa di video selanjutnya, dan see you next time. Bye-bye.